sampaikan, biarlah semuanya apa yang terjadi ini adalah indah buat Tuhan, karena sudah selesai pekerjaannya di dunia. Jadi saat adik kami dan keluarga, Pak Musik, baik kamu lagu ai dalam Tuhan bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara seakan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus, ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus, ada sukacita. Tadi itu mana ini saluran
jadi anggiak mai to tuatkan madungan nyamuna salutna di hamuna beparan yang buruk kumara tidur nainan manang na tong kumuda di hobe layar mon kalau ugerek poi mani ada tetku alana pagi doa butok tong di hamu beparan ibo tani bapak ngami na bon bapak ngami anggiak dilihat kuat di hamu kacang nyuruh kalau ugerek kamu sanuhun na kelai na bon unami soni maulah patikin tibet Tuhan anggiak ma leh tujuh non boi musei kita dupangnya kita diari na lebi tuanon nani sorong na gue tua tak pulang ni sebagian ding ma di doluk ni pangiringan orang semua pun nama ramarang idol nama riboto ala tak kas doa umar si pangiringan dioi to makuli idol na tua tua marede mai di toa mulu di toba Manduling mamolun si Manduling anggiak meto salpu timu salpu akana dumuni cujolo anu seroma di amu saluhuna las niroha kepo lo tok somo nibe haroro nami di paruloson don naung dibuana ka edamuna boras sipir mitordi pirma poki bahul bahul pacalongan pirma tordimuna saluhuna berenali amang gorunami lain nami luju luju anak pacamotan jadi mula tarima di parulo sana huwa kami siapa na tulang mai dulu siapa na nyari mai dulu sian hula hula martino dohtun alai hamuman non keluarga besar di tonga nama ngaturhon atta somalima hata siap kami hata i hata tabban mula te di hamu keluarga besar mulai nami Barjolo Tadok mauliate tu amat kalibata para sirwahai ala di lehondo di hita hai pasot sahab di pikyot nampe hita di bagasan aksak niroha dison rodo habi sian bona tulang muna bona niari muna dohot hula-hula namar kino dohon ison buat kami do boras pir pir makot dimuna pir makoki bahul-bahul pak salongan pir makot dimuna sude poparan di amang borun nami jala luju-luju ma akka pak samotan balitang mapagabe tumundahon sinodohan Ari muna logabe ala nunga takas huberek kami hamu akta namar hamarangki marsi paolo oloan jadi diho itoku soal nata surat di Mazmur 116 ayat 15 berharga kematian semua berharga di mata Tuhan kematian semua orang artinya Tuhan lebih mengasihi laiku ini. Memang kita secara manusia kita pengen bersama dengan laini untuk seterusnya. Tapi Tuhan membilang saya lebih mengasihimu. Oleh karena itu cepatlah karapun serahkanlah beban berat kepada Tuhan karena Tuhan yang dapat mengangkat semua kolosonya itu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kita sudah dapat berkumpul di tempat ini. Jadi pertama-tama lebih membantu orang kami sibuk teringat sibuk peringatan orang kami. Beda tidak pernah sih kan beda tambah kam. Jadi tidak pernah sih beda menjadi kami kina keluarga sih beda. Em sudah ketahuan mandanda kita terlebih dan keluarga itu. Jadi enam kata nama tuan kami si Buta Ida tabah kamu hadapi si Bagina Rupanya. Jadi di kamu keluarga itu mah kami sian hula-hula memahamrang di umum perang dengan keluarga sian Haji Nambah. Memang gak pikir hamiro ala suami dua-dua sina di ala roh Sungguh
buah-buah alam berujung layon lalu hari tu peseo tiga. Jadi las rohanami ala sadadu hamu ibir kami, sadadu hamu ibir kami. Jadi pasal las rohanami biasa di acara wak dalam terus menian saya wasara nama rohanga di meninggal pun di lainan yang. Jadi buat itu nami pe mamakuli ade. Di sumpah so kata nak kit membantu tulang kami mamakuli. Kita ngabu tahun 2020 lagi di tahun 2020. Jadi kita 2 tahun sudah kabur. Jadi mungkin apa tulang sabar kau. Bukan teringat betul di rumah ini. Ya, maka siapa yang kena adalah Allah. Jadi rumah Tuhan lah kena si terjadi ada baci terlalu ken. Karena itu sumpah pasti Tuhan memang sehat kau baci. Kita akan kata mau kena keluarga keluarga ada terlebih mereka. Jadi, kami mendengarkan berita di mana besan semalam telah tiada. Teringat aku besan rumah Yuli. Betapa sakitnya kami kalimbuk bundu. Tapi untuk adekku Mama Yuli, sabar kami karena kami tinggal di rumah ini. Semua keluarga yang datang ke rumah ini kam harus terima dengan baik karena Tuhan yang memberi kesehatan kepada anu dan semua kepada pemberi kami si Uli semua dan Jesse kamu sudah sampai di ajinembanaku terima apa adanya sampai sekarang kita berdoa supaya keluarga ini menjadi satu semua diberkati Tuhan aku pribadi deku kampe sehat jenari kulai warinda ugaban ade bagai ru pas kita rela bagai pe sabar kam neku uga perlaus na turang pe bagai kape turang pe inda langa 3 tahun pe bukan itu arah kudi warinda aku pe si bare bagai mencabaji belum ngerana sebab ku bagi ijab pulau sentuhan benda sedap berkeluarkan aku lengah 3 tahun kami ku suka entah dunia datang muka laus turang ku esatiku jadi bagian kami tegur kami tabah kami ikuti sesi bagian lorupana kerihina kita lagi silahmu aku pe bagian bagian mandesan kerina si tadi tadi dengar bagian tegur kami dengan duku rumah Enda, juga anak-anak Dukrina, sini lagi lah sini baru. Bagai biasi, udah nak ya sabar semuanya ini kehendak Tuhan. Aku biasi berbagai kerana mas Pak Enda, ujulah sejauh tua kita tadi kumpulan Enda, ujul. Jika dia tidak persirakan nani, tulai nani si Antonio, dan kamu juga mang ente si malu misir maham alai beti kamu dari lai be kamu mulai ate bye mama Dari malam
Thank you.
kuasa dia jamaah. Dari dahun, aduh kami tolong sama buat mana madu di rohak kita buat dia bangun. Algia kemudian harap kujuran diari di pun pun dia bangun kita saluhuna dua biar buat ketika parna sedah maka selesai di rohak. Tanya kita mau apa terlibat algia dia bangun gabe bapa berdua di surga dia mau saluhuna akan keluarga. Jadi di Pak Bes, toh Pak Bes, Oma Hami Idama, Oma Holong yang berkeluarga ini. Jadi artinya sudah berhasil keluarga doa pada masa keluarga itu dapat berharga. Jadi aku begini cuma doa di doa kuda hulai, baru doa bang boleh bertumbu. Alai kon arah maha boleh bapai. Ido asa tanda kita nang masih bodoh-bodohan di juru ni marga si aloho ikupata di laholota na uri na ringgan di toma-toma di toma idu hal akan apor saya tutupan ikon maharom di roha di natoras tanu bubi mani dena di son na tingkah henda bangun marpos di roha kami sian bormu marga si aloho kuda satu kami tu bapak bes do omak bes iko saruha do inak tanah inak pedomu ino turun jalan dari namun gunak patari dahawan asa bangula-bangula hukum tiga dugan akan berjumpa na tua-tua saya potong akan pasu-pasu jadi menurut semua dia bina nabur kami seorang marah-marah sudah potong nani menguruh di tangan muna yes las paroha muna ini bina buta rapi kami saya si rohani Tuhan diputar rapur hatta ini ada bangun ma salimah Tuhan yang alai tonggo do roha merolau akka lahir Allah mendo roha jadi soal ini manang dia kalau hula-hula nami nanti gula arong do pena sokka maha sohota do beha mumpa pikiri hamu hadai tulang tak masari undak gani gula ambil do burun itu lantai tak pola marati senamok maka diapang do namora be ade jadi sebuah itu tok pasupam di ras di roha dohok di roh di roha jadi salah itu kami menutup sumur dia bepapean nami las baroh aku soal nama urut tak akan buat deh. Jadi emang tak musik kami. Kalau tahu bentuk kami, berbu. Asal apa saat kami, soal sudah di tangan kami, tuh doa kami, kami akan mahu partusi. Thank you.
teori itu harta macam-macam kulau tahu tumbuh asa di mana ini kulau-kulau-kulau takba akan umi silah siroha utama-utama ini kulau-kulau-kulau apa cuman berhatiman ya. Jadi tidak banyak yang bisa kami ucapkan. Kami turut berduka cita atas kepergian dari Abang Ritonga. Jadi untuk anak-anak Bang Ritonga, untuk keluarga besarnya, untuk Mahabes, untuk Unggul, kuatlah menerima cobaan ini. Senantiasa berdoa kepada Tuhan dan bersandar terus kepada Tuhan. Ya Bapak pun sudah pergi, sakitnya sudah hilang. Dan mudah-mudahan Bapak juga bisa duduk di samping di sebelah kanan Tuhan. Jadi kepada kalian yang tinggal, kami juga mengharapkan kuatlah kalian, kompaklah kalian. Dan kepada keluarga besar, kami turut berduka cita atas kepergian Abang ini. Dan semoga keluarga besar dapat kuat menerima cobaan ini. Demikian yang bisa kami ucapkan dari STM Saroha. Allah hehe naulihamu, ala neng romahami mata toto kamu, sohon mengalian amuradon nami, Tuhan ulungan sahutan nami, budima. Lihamu bar musik nami, ala neng romahami mata poton dongan sahutan nami, betauma musik kau partusi. Dia memang sebenar nami las maroma mula macalo dijang lesa luhuna mula tunga dompet kena hurang papena nami hurang lodi minta maha mahami utima Tulang muna, lawo pasahatot tuha muna, asapu hamuma hatanauli, hatanadigan akapuda, hatagabi pasu-pasu, si anak tanam kaulawi hamuna, terlubugi mas siang hula-hula muna, nak suami siap tulang muna, asasikop saluhutna di pasu-pasu di bata, jadi ope di hamua mburuna miritorna, irupna tua-tua. Rabangat bin adalah tuhuta belatuk doh yang bodoh dalam tujaru jadi orang temang buru apu hamuma hata poda hata gabe hata pasu napi nasahat yang kena merolong geroha di hamuna
at buhamu may kot martongan niya. Eh, matito. Asa saat masuro, saat matino kutubortean, toko madirutang niya mula. Nung asahabi ulaw ta, di ba kasan sa riyon, ulaw sa rimatuan niya mang buru namin iso. Saat mahitalilin mangulo, saat matuparhorasan, saat matupanggabihan. Eh, buti ma, ang mangulo. Pwede mga pumangit. Sa nariyon, ang kumasipo, ulaw. Sa rimatuwa, takas ko, kinalahanin, kulong iroham, akatulang, apu. Niyadang ala ni Burjunan, alay rohamu tujuru nami menunjukkan sesuatu dewi tirunan. Jadi boleh ada maka tulang saya sehat-sehat mahamu panjang umur semuanya nang hamite tetap sehat panjang umur. Jadi tok-tok kita mendadati madok malayat itu Tuhan terpertikan basai ala asido tolong rohana do tutu bu kita mahi pasal satu bagasan tikion kita tak buka ulotan nak nasogodani tak buka di bagasan tabe marusu matong di bagasan lasniro tulang nami lubis tulang nami sejabat soksori tulang nami tarigan raja nami raja bulun tak terbolon tak tersuak hijab di lasni rohanami raja nami di pangoluyum muna di paninale panireum muna di hami geleng muna tak terdok kami mangnaha raja nami molutuk tang hotang masoba penakari raja nami nabuh pasar tami tak muna martan yang namangulu mahmur raja nami tulak tutuak tamat tua lebata asam giat nian di siapurian ni dahangon di hami sudia kapar kelengo muna meninggal hut tua meninggal sanga meninggal hasadao do dalas neron yang dang ngamel di hami aka yanak konna jadi atas sukop song nado di situ tua mado nami raja nami rahon saling gamenna para bas ni gadu-gadu sudia hata pasu hata gabi napi nang sa muna tu hami par buru par kelengo muna ruak bu hami matong hot martongan dijabu oras mamu tulang nami oras mami buru muna putima ora sama. Sonang sude amara posan tule bata amatai. Sonang sude Bye.
Seangkir ma debata ama muan minasa pakirimon mangalehon apulapul na sumurung kehita saluhutna. Saunari saapro isaleling ilelena. Hamu akadungan na hinaulungan di bagasan hapor siaw tu tapai ma ima Jesus Kristus Tuhata. Obo nado daging tanah leon gabe doson daging na nasangabi. Di bagasan pakiringunon tatawon ma saunari dongata amang Antoni Gerard Ritonga tuudian asa disi ibana maradian di bagasan dame pai maro Tuhan lao pahirion aka namate martang yang mahita ali dibata amanami hodo panguluon anak namate dengan nami amanami Antoni Gerard Ritonga on porseado di hahiheun ni anakmu jala makirin do ibana di hangoluan nama noto palua maibana sian saluhut rate di dosa asa ditiki hahiheun ni di parsidohot ibana di bagasan hanguleon marhite Jesus Kristus anakmu Tuhan nami depatana mangolu jala makuaso rapurmo di bagasan hasadaun dohoton di porbadia saunari roh di saleleng midelenga. Amin. Barita nauli ni Yesus Kristus mangihutton nabadia Matius bidu 25 ayat 41-46. Dungi donon nasida ma mangalus ibana Tuhan natigan huida kami ho male manang mawas manang naburo manang marsakot bulu manang marsahit manang tarpuru soh pature-ture kami ho dungi donon nama mangalusina sida siti tudo namudong o Tuhan dinaso niat tuang muna sahalak siang akan amet meton sadok ahudo naso niat tuang muna disi dungi lahu mandasida tunda birnit saleleng nilelengna alai anggo partigori tuang oluan si saleleng nilelengna do somonima barita naulini Tuhani puji-pujian mahaliho ale Kristus hamu akadongan adorang sota taruon dong atau tuudean tatangnya kumbajolo nama teon akadongata nama sitaonon na manangisi opuna na torasna anakna manang bapa nao mordingon ali dibata ama parholong roha setotong dongani didongani ho dohami marhite asni roha tatak ma akadongan namion nalao sirang siang hinawalongan nasida ramah hitam mangidohon tangi honma Tuhan aka pangidoan nami ali dibata si pangapur nasunguru hodo paubaon arsak niroha gabe halalas niroha aku lima si solot di dongan namion pahere mana sida siat ha polomon ni arsak niroha dohot adung niroha sedakuma tunasida hadiuron ni bohim asatara pulrohana sida ramah hita mangidohon tangion ma Tuhan akta pangidohon nami ali Tuhan si lewat hosa dohot hangoluan diliakodo hamatiani gabe buha ijuk Tuhan ngoluan dai baru marhite sian silang silangi anakmu Yesus Kristus paposma rohani sudi akan naporsia diho ai marhite sian hamatian nado ditaluon Kristus samatiani jalan marhite sian hahehion hahehian nado dipasuang ibadah ngoluani ramah hita pangidoho pangidohon ma Tuhan angka pangidohon nami ale debata ama nasun hina gugu pangoluan ma hamoluan nama notong ima pangoluan nami disima aku sangu nasa ilu-ilu sian si malolong nami
disi mahami sudah marulopolo di bagasa katuamu marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Kamu dengan mardongan tangiang saunani pamorato tama dengan taon tinganan napar budi asamaradian ibadah dihamuluan nama notomi porsia duhita di Kristus naumate kumokopita jalanam hehe lapas hatun hamuluan naik baru tuakan porsia asatama jalan pulih ibadah bongo tuhamuluan nama notomi. Roma saunari hamu akka suruh-suruhan Roma hamu akka nabadiya tomu-tomu dalam tu Roma dengan nami amanami Antoni Gerak Ritomaon tu joloni Kristus Tuhan nami. Amin. Saya dijakon Kristus maho ai ibadah do majo ho sayang kiet ma akka suruh-suruhan bapuan jalan mengiri-ngiri ho satu akuan misi Abraham. Amin. Tuhan leon ma pada dianan na nama nongkong jala saya angkiet ma hati rombo manedang ibana. Amin. Dibuat ma tutup patang dan tutup ma asata tahu rumah ibana tu pada dianan masyarakat ini nih ulaku. Hai Tuhanku, namudarmu hidup baru-baru siangnya saya suruh datang kerja separuh kepada keluarga karena ada acara kepolisian. Mulai kami imbau kepada keluarga yang ingin ikut ke pemakaman agar mempersiapkan kendaraannya agar iring-iringan kita tidak terhambat karena kita pakai Porendes. Cara persemayaman kita mulai. Pasukan disiapkan. Pengibar bendera mengambil tempat. Langkah tegak maju. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan, hadap. Jalan. Mulai.
jenazah. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Maju, jalan. Kita mengambil tempat. Maju, jalan. Henti. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Kepada jenazah. Hormat, senjata, gerak. Tegak, senjata, gerak. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Pasukan diistirahatkan. Komandan upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Siap! Saya ambil lagi. Kerjakan. Istirahat di tempat. Gerak. Yang siapkan terus. Siap. Gerak. Kurang tengah aja. Nanti kena. Tepat. Gerak. Istirahat. Tepat. Gerak. Laporan perwira upacara kepada inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor. Upacara persemayaman jenazah almarhum Kompol Purnawirawan Antoni Gerard Pritonga. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Penyerahan jenazah kepada pihak Polri ditandai dengan pembacaan berita acara penyerahan jenazah oleh pihak keluarga almarhum. Pada hari ini, Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 3.40 WIB, saya Yosua Ritonga telah menyerahkan jenazah almarhum Kompol Purnawirawan Antoni Gerhard Pritonga NRP 5312032 kepada pihak kepolisian Resort Kota Besar Medan untuk dimakamkan secara tradisi kepolisian. Demikian berita acara penyerahan jenazah ini dibuat dengan sebenarnya pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas untuk dapat dipergunakan seperlunya. Yang menyerahkan pihak keluarga Yosua Ritonga. Pembacaan berita acara penerimaan jenazah oleh Inspektur Upacara. Berita acara penerimaan jenazah. Pada hari ini Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul
1543 WIB, saya, Ajun Komisaris Polisi Kusnadi, telah menerima jenazah almarhum Kompol Purnawirawan Antoni Gerhard Ditonga, NRP 5312-0232, dari pihak keluarga untuk dimakamkan secara tradisi kepolisian. Demikian berita acara pertemuan jenazah ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti disebut di atas untuk dapat digunakan sepenuhnya. Yang menerima Inspektur Upacara Kusnadi, AKP Polisi. Sekian dan terima kasih. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara persemayaman telah dilaksanakan. Selanjutnya jenazah siap diberangkatkan ke pemakaman. Lapor. Upacara persemayaman telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan pemberangkatan ke pemakaman. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengusung mengambil tempat. Maju. Jalan. Henti. Antoni Gerhard Ritonga. Hormat senjata! Gerak! Langkah perlahan maju! Jalan! Langkah biasa! Jalan! Gerak! Gerak! Pada keluarga yang ingin ikut ke pemakaman, segera mendingi keterangan. Ya, semua orang siap di keterangan masing-masing. Yang mau ikut, ada orang yang mau naik.
Tusudi kita nabar habot ni roha khususnya keluarga asa tapatono matu dia non sebagai penghormatan terakhir asa tabait acara siang gereja. Sekali lagi kepada keluarga dekat supaya kita berkumpul dekat makam Bapak ini, kita bikin acara dari gereja. Sebagai penghormatan terakhir kepada Bapak kita Anthony Gerard Ritonga dari pihak gereja, supaya kita berkumpul bersama, berdoa bersama. Tamulai ma sian edeh maradi mahita. Maradi hita halaman 45. Di Portibion 3-2 ya. Di Portibion nuk dosita onom saina susadoto to ido jambar wi mulai ma acara ton dohot mabait tada hamunangan di bagasan guarnya ma dohot ana dohot di porbadia amin hamu alia kadongan nahina holongan di dohot Tuhan Yesus do situ tu do nahu do koto hamu dangna gada emei moloso bada butu tano jala mate dumpe mate asa gudang parbuena saunari naing tapasaha madong atawon tinganan paradianana songo Kristus senang tua Tuhan matean dungi hehe di bagasan hamuliaun songo nima nang dong atawon paheheona Tuhan waluan nama notong martang yang mahita alidibata namar huaso jala para siroha di bagasan tangamu do hanguluan nang hamatean nami posa diri do nama jo dongan namion mula tua dopamu di bagasa do niroha naeng piakonon nami ma pamatang na tu tanoman alai di bagasa pakirimon nagob wibe mahami do haheon na so Kristus nang perjuluhi si atong-atongan yakkan amate atong say asimaruham di ibana alai Tuhan jala jakum maibana dia puamu marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Pajahaun sian surat Apostel Paulus tuhuria Filipi bidutolu ayat 20-21 sahada. Hamu alia kadongan dibanua kijang do sepulota. Siani do tapai maimas pangolu hita Tuhan Yesus Kristusi. Pahubau nado daging tanah leon, gabi dosu daging na nasangapi. Hobarat tuha gugunai, ay tarapatudak sa dosa luhut na tuibana. Sunguni mahita di Tuhani, mauliati ma di debata. Martang yang mahita, Ali Jesus Kristus, hosat diri nunga bongot tu bagasan, hahulungun ni hamatean tartanom jala hehe diari paduluhon upangido kami perbaidiai ma tanoman hinapornion asa dengan nami Anthony Gerard Tritonga nausiato kami dison hehe rap do hehe rapon ho jala mangolu di bagasan hamuliamu rodi saliling ngililingna amin. Tapa masuk ma batang otu bagasan upacara kepada inspektur upacara
Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Hak! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor upacara pemakaman. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan! Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Riwayat hidup singkat jabatan. Nama Antoni Gerhard Ritonga. Pangkat Komisaris Polisi Purnawirawan NRP 5312032. Jabatan terakhir Kaurena Kesatuan Rorena Polda Sumatera Utara. Pendidikan umum SD tahun 1969, SMP tahun 1972, SMA tahun 1975. B Kepolisian, Secata Wamil Polri tahun 1976, Secaba Milsu Polri tahun 1982, Secapa Reguler Polri tahun 1999. Dilahirkan di Spirok pada tanggal 7 Desember 1953. Meninggalkan istri Sarah Burutarigan dan 3 orang anak. Bintang jasa yang dimiliki 1. Satya Lencana Kristian 8 tahun, Satya Lencana Kristian 16 tahun, Satya Lencana Kristian 24 tahun, dan Satya Lencana Bintang Bayangkara Nararia. Riwayat kepangkatan Barada tahun 1976, Baratu 1979, Abribda tahun 1981, Bribda tahun 1982, Bribtu tahun 1986, Brigadir tahun 1989, Bribka tahun 1994, Ibda tahun 1999, Ibtu tahun 2002, AKP tahun 2005, Komisaris Polisi tahun 2011. Riwayat jabatan tahun 1976 Tamtama Polres Taput, tahun 1982 Bintara Kores 207 Tapanuli Utara, tahun 1986 Bintara Polres Taput, tahun 1987 Bintara Puskodal Ops Polda Sumatera Utara, tahun 1997 Bintara Satpol Air Ditsamapta Polda Sumatera Utara, tahun 2001 Pama Polres Tapanuli Utara, tahun 2003 Kapolsek Pangururan Polres Tapanuli Utara, tahun 2004 Kanit P3D Polres Tabut, tahun 2010 Kapolsek Garuga Polres Tapanuli Utara, tahun 2011 Kaurena Birorena Polda Sumatera Utara. Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 10.22 WIB di Rumah Sakit Umum Evarina Etaham Berastagi karena sakit. Medan 5 Oktober 2023 Kabak SDM Polres Tamis Medan Rika Susilawati Sigalingging SIK MHK Komisaris Polisi NRP 8302-1126. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Apel persada. Kami nama Hotman Pasaribu, pangkat NRP AKP 6610398, jabatan Wakapolsek Patumbak Kesatuan Polres Tabes Medan, selaku Inspektur Upacara, atas nama negara, bangsa, dan kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibi Pertiwi jasad dan raga almarhum. Nama Antoni Gerhard Ritonga, pangkat NRP Kompol Purnawirawan 5312032, jabatan terakhir Kaurena Kesatuan Rorena Polda Sumut, yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 10.22 WIB di Rumah Sakit Umum Eparina Etaham Berastagi karena sakit. Roh dan jiwanya kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan rohnya mendapat tempat yang mestinya di alam baka. Inspektur Upacara Hotman Pasaribu AKP NRP 6610-0398. Penurunan jenazah ke liang lahat. Pengibar bendera mengambil tempat. Pengusung jenazah mengambil tempat. Ayo. Petugas makam tolong. Dan regu penembak salpo mengambil tempat. Salpo ke atas. Sini belum bisa. Belum. Ke mana lagi? Dibantu. Bantu dari sinilah. Tolong dibantu nih. Satu ada menarik tiang dari bawah. Kayu dua orang. Ini satu orang lagi. Tolong keluarga sudah? Tolong keluarga, ayo bantu. Kayu dua orang. Penghormatan kepada jenazah. Dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat senjata. Angkat. Kayu. Acara keagamaan kami serahkan kepada pastor. Silakan. Dihamu aka amanginang tau ditimang muse. Saya angkit mah hina denggan nang suan saliling di ngoluna donga taon marbungaran mah songon khusus ni bunga on Ale amanami Anthony Gerhard Ritonga nang ditinggal hon ho tano on Nungga ditinggal ho jabu ni natorasmu Mangoluma ho olat nion di jabu ni amat tadi patah Ale Amanami Anthony Gerhard Ritonga nahihano nahina olongan Marhite na mabuat tada hamonangan ni Kristus Saibongot maho tuhang oluan na manotong Di bagasan guarniama dohot ana dohot to di porbadia Martang yang mahita tang yang hatopan alusta anon tangion ma Tuhan tang yang nami hangwa kadongan tatangya ko ma sonari dongata naung tartanom dison anggia dijakot Tuhan ibana di anguluan dot hasonangan natottong ale Kristus ale Jesus Kristus nunga didokho au do haheheon dot hanguluan namangolu ho porsia diau na sotupa mate ibana sa leleng ni leleng na upangiro hami tuho pahehe madongan namion jala pauma madaging na naleaon gabe doso dagingmu na sangapi martangi ang mahita tangihon ma Tuhan tangi ang nami Ali Jesus Kristus ditiking ulun ditanoon olo doho pahiheon na mate atong say marlomo ni roha maho mamasumasuhon tudongan namion hanguluan na manotong
Martangi yang mahita, tangi honma Tuhan tangi anami. Ali Jesus Kristus marhitesian padidioni nungabe di parbadiaiho dengan namion gabe ruas dohot sisiamu. Atong saya marlongoni roha maho macakun ibana nuaing tutonga-tonga ni akkanau. Naung pinilik mi martangi yang mahita, tangi honma Tuhan tangi yang nami. Ali Jesus Kristus nunga mate si Lazarus ditangi si hodo ibana. Saya marlomoni roa maho mangapusi nasa ilu-ilu sian si malolong nami. Martangi yang mahita, tangi honma Tuhan tangi yang nami. Ali Jesus Kristus niocar ni asini roham sai dibapuli hodo akkana marsa roha kupangi dohami tuho tabai ma haporsion nami dohon pakrimon nami diholong ni roham anggiat tarapul rohanami. Martangi yang mahita, tangi honma Tuhan tangi yang nami. Rak mahita saunari madok tang yang ni Tuhani amanami na dibandua gijang sabi norbadia magoarmu saya Roma harajaumu sesaut malomoni roham dibanua tongau songon na dibanua gijang leon matuhami sadarion si panganon nami si ganupari jala sesa masalah nami songon panesa nami disala niat kaparsala tuhami dugi unang togion hami tupang unjunan alai padua mahami sian pangago. Ali debatana sumbasa pasingot maturuhan nami naholan satu kisah bingdong ulun nami di tanoon jalan nasotok tu do tiki ni hamatian nami kupangi duhami tuho saya didongani to diporbadi mahami totong asa tugu hapor seon nami hop pakiring menami jala bagas kolong niruhan nami mida sudedongan. Saya isong oni mahami pasauton lo maniroham saleleng dingolu nami jala dung mate hami sugot papungu jala pasada mahami do sudi akan ongan nami naung majoloani hami di bagasan hom hamuliaumu marhite Kristus Tuhan nami. Marhite sian asini rohani debata saya maradian madonga taon do sudi akadongan naung moding di bagasan dami ni Tuhani roh disalileng nileleng na amin di bagasan guarniama dohot ana dohot todi porbadia amin senarik posatami matu keluarga selanjutnya oleh keluarga almarhum kami persilakan untuk penyambutan. Penyambutan tuh kali. Tanah. Ada tanah yang masih diberkati dulu. Oh iya. Sudema keluarga. Semula kasih solok. Yang ingin menaburkan tanah dan bunga silakan keluarga. Semuanya boleh. Ya, silakan Pak.
Ya, penimbunan diteruskan oleh petugas makam. Silakan kepada petugas makam untuk meneruskan penimbunan. Habiskan kerannya, sama bunganya habiskan. Di atas nanti tinggalkan sedikit saja. Tapi masih tinggal menunggu jam. Oh, sudah di atas. Mana apa? Para peserta upacara, seluruh keluarga almarhum, hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 5 Oktober 2023, kita semua berkumpul di tempat ini bersama-sama melaksanakan upacara tradisi kepolisian atas meninggalnya almarhum Kompol Purnawirawan Antoni Gerhard Ritonga, NRP 5312032, jabatan terakhir Kaurrena Polda Sumut. Dan sekaligus sebagai perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir kepada almarhum yang telah meninggalkan kita semua pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 09.22 WIB di Rumah Sakit Umum Eparina Etaham Brastagi karena sakit. Kepergian almarhum adalah di luar dugaan kita semua. Namun Tuhan Yang Maha Kuasa telah menghendaki demikian. Karena itu diminta kepada keluarga almarhum agar tabah dalam menghadapinya. Kita sebagai umat manusia yang beriman hanya diwajibkan berusaha dan berserah diri. Semua keputusan kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita menerima dengan ikhlas atas kepergian almarhum, dan kepadanya pula akhirnya kita akan kembali. Namun demikian, sebagai manusia biasa, kita tak luput dari rasa duka cita dan rasa kehilangan atas kepergian almarhum. Pada kesempatan yang hikmah ini, saya selaku inspektur upacara atas nama pimpinan Polri dan atas nama teman sejawat almarhum menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas meninggalnya almarhum. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mengenang dan menghormati segala jasa-jasa almarhum yang telah ikut dalam semua tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Di samping itu, marilah kita memaafkan segala kesalahan almarhum yang mungkin telah dilakukan selama ini, baik dalam pergaulan sehari-hari, kedinasan maupun dalam kehidupannya di masyarakat. Karena sebagai manusia biasa, almarhum tentunya tidak luput dari segala kesalahan dan kehilapan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kepada keluarga almarhum, sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga beserta seluruh rekan sejawat almarhum menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum. Akhirnya, marilah kita doakan agar arwah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih, Inspektur Upacara Hotman Pasaribu, AKP NRP 660398. Sekian. Selanjutnya, kata sambutan yang mewakili dari keluarga almarhum, kami persilakan Bapak. Salam sejahtera bagi kita semua yang berada di pemakaman ini. Kami daripada pihak keluarga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami yang telah turun ke pemakaman ini di dalam acara pemakaman.
Demikian juga kepada Bapak dan Ibu dari pihak gereja atau gereja Katolik. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada gereja Katolik dari Pasar Merah yang walaupun adik ini dari Suka Tiga Panah, tetapi di dalam pelaksanaan pemakaman telah dipimpin oleh pihak paroki Pasar Merah. Untuk itu semua hanya terima kasih yang kami dapat ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Kiranya Bapak dan Ibu sehat dan semoga gereja paroki Pasar Merah juga diberkati Tuhan. Khusus pada korps kepolisian, dalam hal ini yang Inspektur Upacara Pak Pasaribu, yang kebetulan Pak Pasaribu ini hula-hula saya, orang rumah juga Bulu Pasaribu, orang sama. Kami dari keluarga sangat berterima kasih di dalam terlaksananya acara pemberangkatan adik kami ini. Kami sangat bangga dan bersyukur bahwa pihak kepolisian tidak melupakan adik ini di dalam pemberangkatan yang secara sukarela dan penuh tanggung jawab bapak-bapak dari kepolisian tidak melihat susahnya datang ke sini, tapi dengan pun membuat acara pelepasan daripada adik kami. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak daripada bapak-bapak kepolisian yang telah melaksanakan acara ini. Dan kiranya kepolisian bertambah maju dan dimanapun melaksanakan tugas diberkati Tuhan. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih atas acara ini. Jadi demikian kami sampaikan kepada keluarga kepolisian dan kepada Bapak Pimpinan atau Inspektur Upacara yang telah melaksanakan pemakaman ini. Sekali lagi terima kasih. Ada bunga tadi. Selanjutnya penaburan bunga oleh Inspektur Upacara. Bunganya pegang, Pak, bunganya. Pegang. Ah, Bapak itu yang menabung. Ada mega. Oh, gitu. Ah. Iyalah. Selanjutnya penaburan bunga oleh Kasubnit Patroli dari Satsmapta, kami mintakan Aibtu ST Manurung. Selanjutnya penaburan bunga oleh keluarga almarhum, kami persilakan. Ayo semua keluarga boleh, silakan. Thank you.
anaknya mau nabur ya, tabur ya. Ah, semua siapa yang pingin nabur, nabur aja. Iya, iya. Bareng-barengan aja, jangan satu-satu ya. Iya, berganti, berganti. Yang sudah mundur, yang sudah mundur. Sudah mundur. Ya, karena sudah cara kita lakukan, pasukan disiapkan. Penghormatan kepada arwah dipimpin oleh komandan upacara. Kepada arwah, hormat senjata. Hak. Tegak senjata. Hak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara pemakaman telah dilaksanakan. Upacara pemakaman telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Upacara selesai, inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Bapak, Ibu, di sini, Pak. Berbaris. Fotonya tadi. Posisi. Ini. Mana sih